Janganlah setiap kali parlimen bersidang pembangkang nak keluar. Please subscribe my channel. Thank you. Ingatkan bahkan girlfriend je pandai bagi silent treatment. Tak sangka pembangkang Malaysia pun pandai merajuk bagi silent treatment. Betul kos hari hidup meningkat dan betul ada lagi orang susah kat Malaysia ni. Dan sebab tu jugalah betul lah cakap Agung, berhenti-berhentilah main politik. Fokus kerja masing-masing, tolong rakyat, bantu negara. Apa kalau kita bagi pembangkang jadi kerajaan, esok harga ringgit terus naik ke? Kalau kita bagi pembangkang hari ni jaga Malaysia, esok boleh terus ke Sifa miskin tegar. Boleh terus ada beras dekat pasar raya. Dan dia pun tahu jawapannya tidak. Sebab masa pembangkang hari ni jadi kerajaan, minyak masak pun hilang. Harga ayam naik mendadak, inflasi tinggi, OPR naik berkali-kali. Sebab tu apa yang kerajaan sekarang buatkan dia usahakan. Semua ada data statistiknya, OPR berapa, inflasi berapa. Dan sekarang kita ada sistem padu yang tengah kumpul data-data rakyat Malaysia. Pembangkang jangan cakap pasal negara, kita fokus pada negeri mereka. Kedah sekarang ada masalah air, Kelantan ada masalah air. Reserve margin simpanan air bersih Kedah kosong, 0%. Satu-satunya negeri yang kosong dan paling rendah di Malaysia. Yang paling saya tak boleh hadap macam mana PN boleh pertikaikan tak ada satu pelaburan masuk pun dekat Malaysia. Kononnya tak nampak satu sen pun. Bila mana Malaysia mencatatkan pelaburan paling tinggi dalam sejarah. Tuan-tuan, bila pelaburan tu masuk bukan terus esok ada kilang baru. Kena beli tanah, kena beli kilang, nak kena beli pasang peralatan kompleks lagi. Sebab tu ia ambil masa. Kononnya pelaburan naik tapi kamu tipu, rakyat tak tidur. Ya, rakyat tak tidur tapi kamu tu yang tidur. Kalau kita invest dalam ASB pun kena tunggu akhir tahun baru dapat dividen. Ini nak ceritakan lagi benda yang kompleks, benda yang lagi tinggi. Lepas tu tanya soalan pelik-pelik, tak pasal-pasal Tengku Zafro yang kena jawab. Sebab itu jangan dikata yang kerajaan sekarang lemah. Kita tahu yang kerajaan sekarang kompeten. Masalahnya kita ada pembangkang yang tak kompeten. Bila kau duduk dalam Dewan Parlimen tu, duduk, dengar, baru bidas hujahan. Tapi kalau kamu keluar macam tu, nak cakap macam mana? Ingat duit rakyat ni yang kita orang duk bayar tax ni, kita orang ni bukan bayar duit menteri je. Gaji ahli parlimen pembangkang pun kami bayar tau.